majlis yang membawa kepada nak menghidupkan akan hati yang lalai. Nah, bukan kata mudah daripada kita nak mengerjai. Alhamdulillah malam ni saya ni kali yang pertama lah yang boleh sudi mari pada kapung. Nah, pula mahu kita pada malam ni. Semoga-moga Allah Ta'ala cucurkan akan rahmat. Semoga-moga Allah Ta'ala limpahkan akan keberkatan tuang masuk di dalam kapung pula mahu kita pada malam ini. Sebelum daripada saya nak kecek panjang lebar gitu, nak amo ucap terima kasih kepada Datuk Nayuk kita, Nayuk Taufik kita yang sudi nah buat kira mengira, yang sudi di atas nak mengerjakan akan haflah kita pada malam ni. Maka oleh kerana Nayuk sore ni nak pikul tak agak kerja kita besar begitu lalu, terima kasih kepada Datuk Imel kita. Nah, terima kasih kepada oboto kita, walaupun tak sebut nama pun amo harap maaf nah, oleh kerana tak nak ceh nama gapo ratik nah. Alhamdulillah, yang besar sekali amo ucap terima kasih kepada ustaz dan kepada ustazah nah yang sangat grebekan akan jiwa raga. Nah, untuk kita nak mengadakan akan majlis pesen ni, amo yakin, amo harap katanya guru-guru tadika dan ustaz-ustaz tak ada boleh tidur beberapa malam. Oleh kerana apa ni? Oleh kerana ada bentuk fikir nak kerja untuk jadi sempurna keadaan kita pada malam ni. Alhamdulillah, belum pada tu. Natijah yang kita nak pada malam ni, nah, garis yang kita nak tazkirah, nak muzakarah untuk kepada ibu-ibu dan untuk kepada bapak kita malam ni tak lain tak bukan. Utama sekali kita nak mari mengenarikan akan harga. Nah, kita kena kenalkan akan harga di dalam kehidupan kita. Nah, jangan kita galak. Islam ni tak widuk dalam keadaan galak. Nah, masuk bulan Muharram, maka agama kita tekel berkecak di atas bentuk hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula daripada bulan Safar, apa kelebihan daripada bulan Safar? Ulama kita akan hatu begia. Nah, menuju kepada tak lama pula kita akan berkecak, kita akan bersaruh, kita akan ceramah bersangkut dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana nak tarif. Nah, sebagai untuk kita duduk dalam keadaan khabar. Bime takut kita masuk duduk dalam gulungnya orang galik, orang lalai. Oleh kerana kita manusia ni maklum. Sebut kata annas. Sebut kata annas, sebut kata manusia ni ia mari pada gapo annas, ia mari pada nasia. Lapa annas, ia mari daripada nasia. Apa nasia? Nasia mau kita panggil mak terlupa. Jenis manusia ni orang jenis peseng mudah membawa kepada ketelupaan, mudah terlupa, mudah ralik. Kalau benda akhirat, kalau bersakup pak dengan akhirat, kalau kita tak kecek, kalau kita tak gerok, kalau kita tak ambil padu, siap selalu dah terlupa selalu dah. Nah, balah mana amma kata terlupa? Nah, benda hak kita duk makan hari ye pun kita terlupa. Kalau amma tanya so mama, marai mama makan gapo? Ingat dak lagi? Hai, marai makan gula gapo ratik? Marai makan sayur gapo ratik? Terlupa dah. Itu benda hak kita makan, tupo kita terlupa. Bagaimana akhirat yang kita tak bisa jumpa, bagaimana akhirat yang kita tak bisa temu, hak ni mesti di atas kita kena buat persiapan kecek petui banyak sikit deh. Alhamdulillah, utama sekali yang kita nak pada malam ni
nak kecek di atas garis sen, nak jagakan akan keluarga kita widok dalam keadaan kesempurnaan mengikut di atas garis sen ugamu. Malam ni pelita pun jadi beragai sikit dah. Nah, ibu-ibu pun banyak weh. Totalah sikit-sikit dah. Nampak kan tu? Baik. Kita nak kecek dalam keadaan bentuk jago. Bukan kata ugamo saja dak tekes kita jaga mama. Bukan dunia sekalipun. Sekarang ni ke dunia tekan di atas kita kena duduk daripada garis sejaga juga. Kena duduk le meda jaga. Kalau kita tak jaga, maka kita akan tak jumpa dengan kesenangan. Kita tak akan jumpa dengan ketenangan dalam kehidupan kita. Baik. Sore Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni obses sikit weh. Nak ajar bentuk di atas kita kena jaga sikit. Nah, nak kita belajar jaga. Apa Luqmanul Hakim kata? Luqmanul Hakim katanya, iza kunta fis salati. Apabila engkau duduk dalam semaya. Nah, apabila kita duduk dalam semaya, apa yang Luqmanul Hakim besar kepada anak dia? Jawab, fahfaz qablaka, fahfaz qalbaka, hendaklah kamu jagakan akan hati engkau. Dalam masa kita semaya tu ke, kita kena jaga apa mama? Jawab, kena jaga hati. Ingatlah semaya orang lalai. Semaya yang bawa kepada ingat kau tu, ingat kau ni tu, itu menyebab kata semaya kita ni tak sempurna. Semaya kita tak jangkuk. Semaya kita Allah Ta'ala tak kena. Jika kita semaya, kita tak jaga hati. Satu nah, ingat. Jagalah semaya lu. Mentah lagi kita nak berkecap, jaga berbentuk keluarga, berbentuk masyarakat. Kita nak ambil hospek lu sikit. Luqmanul Hakim katanya semula nah iza kunta fis salati, apabila engkau duduk dalam semaya, fahfaz qalbaka, hendaklah kamu jagakan akan hati engkau. Kena jaga hati lu mula-mula sekali. Jangan ingat kau tu, jangan ingat kau ni. Maka kita sekarang teracik kita sekarang. Tertera tanya di kita sekarang. Sekak kita mula ismaya sekarang ni, Allahu Akbar. Nak teratanya weh, hati kita dah ingat ke gapo? Tak hati dulu mula-mula. Satu, dalam ismaya jaga hati. Yang kedua pula Luqmanul Hakim kata gano, wa iza kunta fi baitihil ghair, apabila engkau pergi kepada rumah orang, okay. Ingat nah, masa kita gib jalan ke rumah orang ni, pasti kita kena jaga gapo? Fahfaz ainaika, maka kita kena jaga mata. Lele semaya jaga hati, gi di rumah orang kita kena jaga mata. Jangan mata tengok tu, jangan mata tengok ni, jangan mata tengok ni go gi rumah orang duk tengok tabir, ya Allah, ya tabir ya akulah gi duk tengok tabir orang. Jangan. Kalau gitu, apabila kita reti situ dah, kata Islam ni di atas bentuk daripada jago. Nak we kita jago, letra ada sebut banyak ke, hafizu ala salawat wassalatil wusta. Dalam semaya dia oyak, hafizu, jagalah oleh kamu as-salawat, akan segala semaya, wassalatil wusta, utama sekali semaya wusta. Kena jaga juga. Nak oyak katanya Islam ni bentuk kita duduk di atas garis sejago. Baik. Apabila kita reti, kata natijah kita saat itu duduk dalam keadaan jago, apa yang Nabi kita pesan pada kita malam ni? Nawi kita bentuk jago. Sebab dia kita tak jago, menyebab daripada nak bawa kepada kerusakan kita akhir. Akibat kita ni jadi jatuh kerusakan jika kita tak ada duduk dalam keadaan jago. Nabi kata satu hadis,
Nah, ambo tengok maka malam ni alhamdulillah. Kapung pula mawa kita ni ambo gembira. Ambo serenok. Jaga-jaga kapung ambo nak jumpa pasal kapung semacam kapung pula mawa kita ni. Kalopo ada cukup malam ni. Ada dengan Tok Nebe, ada dengan Ayuk, ada dengan Ronayuk, ada dengan Oboto, ada dengan Corobo, ada kena kamakan kita. Yang nak kerja, yang nak daripada beripun ni. Nak jadi beripun. Nak jadi stoko ni ya payah. Nah, maka malam ni ambo boleh tengok di kampung pula mawa kita ni. Alhamdulillah, berstoko teguh. Nah, orang panggil bersatu padu teguh, bercerai berai itu runtuh. Sini ambo boleh tengok. Kata Nayok kita posmoti. Nah, Tok Nebe kita posmoti. Apa nama lagi? Tok Ime kita posmoti. Apabila dia beripung, dia sedak liat. Apabila dia beripung, dia jangok. Satu kaedah orang Arab. Kaedah Arab yang buat syarah. Dia kata ini. Dia kata, inna dunia wal akhirata iza jatama'a ahsanun. Apabila dunia dengan akhirat menikah sekali, ambil dunia lagi pula kita ambil akhirat, masuk duk sekali ni ke gapo ahsan yo jangok. Kapung kita nak jangok, nak comel, nak lawas mudah yo. Kenapa? Ambil ahli dunia mari beripung dengan ahli akhirat, yo jangok selalu dah. Amo nak banding so, mudah-mudah kepada mama dia mudah reti. Amo nak misah seorang be sikit mama lama-lama sekali. Nak misah seorang be. Wapo sejak kita sekarang orang be tak tu be. Tak itu ke? Tak kau nak be lah we, tak kau nak panggil. Neh, tak tu be pika pak-pak. Nah, tapi tak tu be tak dengar ke geno. Kenapa? Amo nak cek mudah-mudah yo. Kenapa? Orang bear ni ya power tak ada. Orang bear power tak ada. Terah, ambo nak royak dan nak tepak. Terah lah kapung kita. Terah wituk menegi bear sekali. Ambo yakin, ramah selalu dah. Wituk menegi bear. Sapa waktu subuh, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah wituk menebe yo. Oso akek tayalah mari semaya. Lo ni apa orang be tak mari? Karena orang be santu yo power tak ada. Pia dok be we. Tok Bilalah. Pia ketakau. Allah. Yo be we. Malah gi ku. Yo tak ada kekuatan. Terah. Terah le kampung kita wituk menebe. Wituk menebe. Wituk nebe komak terah. Sudah tok menebe apa siap, tok nebe mai komak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Amo yakin ceroboh akik taya. Sore tu mai sembah mangga tak mai asmaye lah, gaduh doa. Wituk nebe gibe. No ambek fok dunia ni, masuk kerja akhirat. Lah ni apa? Nak tanya, coroba tu baik semaya tak dak? Kenapa? Muka tak nebe pun tak tu baik. Ya kena tak nebe. Amo perhati amo masa duk ponok mama. Masa duk ponok hari tu deh. Kalau tak nebe, kalau tak pakai be, tak jadi. Kalau tak pakai sama tak pakai duk be, tak jadi. Sedak sama mana pun tak jadi. Tetapi kalau babo naik be, sorok tamada ya babo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, ledo mata yang kacang gitu. Kenapa? Your power. Your ada power. Your ada orang panggil pelang. Tok Nebe, Tok Menel ni your ada pelang. Sampai tu sedak dengan suara kok dia. Tok Menebe, Tok Nebe komak. Pia jadi tak imel weh. Nayuk obat kita, nayuk pek kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ramalah pakak tubik semaya. Kenapa? Fok dunia masuk kerja akhirat. Ya sedak, ya sedak liat. Pala ni pia jadi tak imel weh. Makita weh. Bismillah. Sawa tu kau weh. Korung-korung Nabi tu ada. Kita kena tukar. Kita kena hijrah. Baik.
Natijah kita malam ni nak kecek sakup pau, nak kecek bersakup pau di atas kita kena jaga. Nabi kata satu hadis, hadis ni maklum kita dengar belakang dah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Itu hadis. Ayat Al-Quran kita besar dengar semua. Okay, mama ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Quran itu yang kata? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara wa'iddat apa? Wa quduhan nasu wal hijara wa'iddat lil kafirin. Ayat ni tu kalau kita mengaji lah asbabun nuzul. Ayat ni juga ya mama weh. Mula-mula ayat ni turun, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Ayat ni turun mula-mula mama tahu dak. Dalam sejarah sebut bombing Mekah, bombing Arab, bombing negeri Arab ni ke kering mama oh. Dulu ke negeri Arab ada pakaiu belako. Negeri Arab ada ngapa kayu besar-besar lah, comel masa dulu. Tapi bila ayat ni turun, batu negeri Arab kering kotak, tanah negeri Arab ni kering kotak. Apa kering? Ayat ni mari deh. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Nah, apa? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum, jagalah oleh kamu akan diri kamu, wa ahlikum dan ahli kamu saat itu ke narok akan api ni aku, wa quduhan nasu wal hijarah, aku cedek kayu api ni aku tu ke annar wal hijarah, batu batu negeri Arab ni dengar ayat ni turun boleh teriak, batu tu teriak, batu teriak. Geno batu teriak weh. Batu kata, ya Allah, ya Tuhanku, kamu mek aku buat batu di atas muka dunia ni ke, mu cedek no mek aku jadi kayu api ni aku ke, lek batu tu takut ambek yo jadi kayu api ni aku. Batu teriak kering kota, hengo negeri Arab jadi kering, tak ada air negeri Arab. Kenapa? Setara batu lagi takut kepada api ni aku. Ayat ni juga sebut bagi Imam Ghazali, sebutlah kitab dia. Imam Ghazali kata kan, apabila ayat ni turun, ada budak seorang mama, cerita dia. Ada budak halus seorang. Budak halus seorang juga buat gapo ni weh? Dia duk pingat kayu api. Nah, dia duk tokok api, duk tukung api budak ni. Dalam keadaan dia duk tukung api saat itu, nah, ada orang tua seorang mari. Orang tua saat ni mari berjalan congok-congok jumpa dia, pak budak ni duk teriak. Dalam keadaan peringat api tu, budak ni duk teriak. Maka orang tua ni tanya, wahai kanak, mu duk teriak apa? Budak tu jawab kata no, budak tu kata aku dengar satu ayat saat ni. Mana? Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Aku dengar ayat ni ku mengalir air mata. Hamu mengalir apa? Mu telah tengok kayu api ya kata. Amba nak tanya, pia kita peringat api mula-mula mama. Kita bohok besar selalu ke kita bohok halus dulu? Mula-mula peringat api eh. Bohok besar selalu ke bohok halus dulu? Jawab kata kita bohok halus dulu. Bohok halus pun sudah, baru kita bohok besar. Budak ni dia tergamar gitu. Eh, berkali aku ni halus ni lah. Allah tak nak ambil aku boleh dengan aku. Moga aku halus pada orang. Budaknya sila tu baik benar lapis tu. Sampai tu natijah kita nak gapo malam ni? Nak wik ada terasa etakwa. Sampai tu satu hadis Nabi bersabda kata gini. Nabi kata, jadid safinata fa innal bahra amik. Mau kita panggil apa? Jadid baru oleh kamu as-safinata akan perahu. Nabi suruh kita baiki perahu baru seumur mama. Kena cedek perahu jangok. Kena cedek perahu tu wi comel.
Hagana wei fa inna safar oleh kerana berjalan ah fa innal bahra oleh kerana salau yang kita lakah gilpah pada ninyi ke amik laut ni dale akhirat ni berat. Akhirat yang kita nak gilpah pada mati ni ke Allah berat sangatlah. Akhirat berat, kita salin imej tak erok. Hai as-safina ulama ibarat supaya imej. Al-bahra ulama ibarat supaya dengan maksiat. Imej tak erok, maksiat banyak. Tua tak erok, penyakit kuat. Terah tengok mama. Lo ni badai kita tak erok, penyakit banyak ke semua hidung, ke COVID, ke mutoh. Hai, apa lah ni penyakit lah ni yang timur sekarang apa? Penyakit sekarang ni apa eh? Kaiwat. Nah, yang keluar pulaknya apa? Malaria. Penyakit banyak badai kita tak erok. Maksiat banyak, imej tak erok. Pas maksiat sekarang mudah lebih pada apa lagi. Maksiat mudah. Hai, maksiat ni mudahlah sekarang. Amo ingat masa budak-budak nak mengita orang betina lepas. No boleh tengok orang betina seorang masa dulu ke Allah letihlah. Kena gi dek wah moh dek nanti nak mengita. Masa dulu dia mengita weh. Ke dek wah moh dengan mak ni dengan ayah dek kecek tahu moh. Mak ni kata ya aku nak berak. Kita dek wah moh negak kuah lebih pada ngapok ko lagi. Mak ayah dengan mak ni wak cang-cang-cang di sapa pak ya cakap gergup-gergup kita duk negak nanti nak mengita jamai dulu tak nampak gelak gelemat tak tapi bahu tahi sedak duk dah weh klik muka ni jamai dulu nak ayah kata maksiat tu payah maksiat payah learning mak tali pongsa buka pak cak tu baik selalu nak gapa pin. Nak tengok orang tina teranye pim nang po tu be mata kita tak ada nak kira. Nak oyak kata maksiat ko mudah ime tak erok. Dah tengok mak kita sekarang. Jadid safinata fa innal bahra amik. Bekilah perahu kamu ibagu oleh kerana laut ya kamu nak gitu ke laut tu sangat dale laut tu murah laut tu kuat ombak kuat ime tak lok perahu buruk terah tanya kita sebagai mana ya nak ke ime pak ime kita saya panggil ime apa tarok mau kita panggil ime mau kita sedara orang panggil ime amapa kenal ke tak ime amapa ama kenal tak ime amapa. Cuba tengok orang amapak eh. Orang amapak ni tangan nak guek tak leh. Orang amapak kaki nak guek tak leh. Orang amapak mulut kecek tak butih. Orang amapak ada soya je guek butih mata dek kelip pia pia pia. Orang amapak. Amo nak tanya so eh. Orang amapak eh memang pia dia tidur tu. Nyamuk seekor mari cak dah tepi pipi dia. Ya nampak dah nyamuk? Jawab kata ya nampak. Tapi amo nak tanya, orang amapak saat itu, ia boleh godeh nak nyambuk ia tak pipi. Jawab kata tak boleh godeh. Supaya kita, dengar seorang best sekarang, dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar, tapi mari tak? Dah, amapak orang panggil. Bukan tak tahu. Ya amapak. Kenapa dah? Kita tak hidup. Orang panggil email ni, ia kena lasok. Jadid safinata fa innal bahra amik kita kena pedep ime kita we kuat pa ime kita tak erok sekarang amo tengok orang mo amo sore mama orang mo amo amo tanya dia lah muduk motong mana lah dah Allah ni jawab kata jing kuduk motong di nak komi jalan ni mek di umur amo gil nak komi kalau kerap jalan ni ni ke Allah 30 kilo jalan ni di motong amma tanya dia lah abu jauh memotong ala jauh mana 30 kilo ya ya mudah amma tanya gena sejik mu tak pergi haa sejik jauh nama ku sekilo nak ya sejik ya jauh bak motong tak jauh kita kena harga dunia sekarang manusia kena harga dunia ke kena sampai tu tak letih dengan dunia sedak dengan dunia suka dengan dunia kenapa kita kena harga dunia tapi harga amalan kita kena rak dah harga sekerak kita kena harga nyo kita kena lo ni harga dia mama oh pakak tebal getah tanah diri dia muka kena harga
bubuklah seko-seko tak lepih, sebut kata dengan dunia tak lepih, tak tarak. Cuba tengok ada tak kena pikul lagi getah, ada tak reko ni ada tak pikul lagi getah mama? Ada tak nampak letih tak punya pikul mik tak tambah ke gup dalam gup 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 gagah pikul kayu ni bukan mah eh. Tapi dia tak agak punya mana weh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pak atas kok tu lah sawak keno lah. Nga tengok pikul kayu saat ni kuat dah tak agak. Kenapa semaya dia pakai email lek semaya, lek ibadat ya pakai email, lek kerja dunia tak kena pakai email pun sekarang habuk sampai bak dunia orang tak takut. Tengok bak dunia muda motong ku apalah, motong ketiga tak takut katu eh, mari hatu mai kun hamak tak takut. Tapi semaya subuh atau semaya tahajud dua rakaat dalam masjid wapak orang boleh pergi dia nama tak gimana tahajud mak kedua ah hatu usik siap ayak ya takut katu. Kalau bak akhirat ya takut, kita tak kena harga dia. Ada budak seorang nak we kena harga sikit. Ada budak seorang ni nah, dia duk ngaji dengan seorang babo. Duk ngaji dengan babo dia. Dalam keadaan dia duk ngaji saat itu, babo ni nya ambil cicing babo holo kepada budak saat itu. Cicing ni ingat nak amrap besar sikit pada orang pakai cicing. Cicing sunat kita pakai jari kelingking. Ingatlah cicing. Orang pakai cicing jari kelingking menyebab kepada gapo? Kepada lepas pada penyakit kuat. Nah, orang pakai cicing ni, pakai kelingking ni mama, khasiat dia gapo? Hambat penyakit tubik. Hambat penyakit tubik nah. Sunat pula cicing kalau kita nak pakai, pakai jari, jari manis. Sunat pakai jari manis. Orang pakai jari manis, gapo hikmat dia? Menyebab kepada murah dapat rezeki. Cicing, cara cicing nak pakai cicing. Jangan pakai jari telunjuk nah. Jari ni jangan pakai dodoh. Jari telunjuk ingatlah, jangan pakai cicing lah. Jari telunjuk ni, orang pakai jari telunjuk ialah pakai ye ahli kaulul a, fakau a. Aduh, fakau gapo oi? Fakau lut. Fok kau pasal makan jumbo, fok pasal kerabak pasal tu tu, fok pasal gila jatah sama jatah, dia pakai jari ni. Jangan dia pakai lah. Laknak di oleh Allah Ta'ala ni pakai jari ni. Nak pakai cicing, jari kelingking menyebab kepada tolak penyakit kuat. Pakai jari ni menyebab kepada murah rezeki. Itu hikmat pada kita nak gunakan pakai ye. Babo ni cabut cicing babo, we kepada budak, we kepada tok pakai dia. Goyak, babo goyak kepada tok pakai dia. Wahai tok pakai ku, mu ambillah cicing yang aku pakai ni. Ditanya orang kata, ya berani beli banyak mana cicing ku sekarang. Tanya cicing. Budak tok pakai tu ambil cicing babo dah. Pung, hunga, gi cari orang jual apa? Orang jual kakau. Budak tok pakai tu, ambil cicing hok molek, hok babo tu ke. Hunga, gi cari orang jual kakau. Mek ni cicing. Kata Kak Wei, ni cicing hok babo ni Kak Wei. Babo semai tanya, kalau Kak Wei nak beli cicing ni ke, Kak Wei nak beli harga banyak mano? Kak Wei ni pegang cicing babo tilik, tengok kira imari. Hei, kelaki, royak aku babo mu dah. Kata aku nak berani nak beli cicing babo mu dengan harga ni mua berkah kakung. Kakut seberkah lima kok. Ha, sip, sip, ha, ye, sip. Ye, sip, ha. 25 kok. Dia nak beli cicing babo. Tok pakai pun ambil cicing babo, buat klik. Tok pakai ambil cicing babo, buat klik. Dia oyak babo. Kata babo, Kak Wei tu ke, nak beli cicing babo dengan harga 25 kok. Baba suka kini, baba kata gini, mu ambil cicengku ni, ditanya fok jual mato, ya berani beli banyak mana? Tok pakai sorang ni ambil cicing hok baba, ditanya orang jual mato, kata pak cik, cicing yang ambil pegang ni eh, pak cik berani beli banyak mana? Pak cik ni pegang tangan tok pakai pak mun curi mano cicing ni, mun curi mano? Dah, ambil tak nak curi, baba suruh bawa pergi. Maka pocik tu kata nak, royak kok baba mu nah, cicing hok mu wak gini ku ni ke, aku berani beli 200,000. Petikah harap mama, hok renu cicing tu lo ya, cicing tu lo. Tapi hok ni nak beli 25 kau, hok nu nak beli 200,000. Tikah di mana ni weh?
Maka cicing tak nak tikah. Tikah di mana? Tikah kalau makcik yang tak kena harga mata, yang kena harga kakung, yo tak tiba mata. Geno pokcik ni yang berani beli harga 200, yo kena harga mata. Kita sekarang seperti kita tak kena harga amalan, kita lepas peri amalan sekarang. Muka kita tak kena. Hai? Nabi kata satu hadis. Ingat tak? Nabi katanya iza kasurat zunubul abdi. Ingat ibarat eh? Iza kasurat, apabila banyaklah al-abdu oleh seorang hamba santu azamba akan dosa. Seorang mana hok banyak dosa? Neh? Siapa-siapa dia dosa banyak? Falam yakul lahu minal amali, dia tak buat amal mama utwe dosa banyak malas semaya. Tuwe dosa banyak malas sedekah. Tuwe dosa banyak malas baca Quran. Iza kasurat zunubul abdi falam yakul lahu minal amali liyukaffiruha. Siapa-siapa dia dosa banyak tak buat amal untuk nak peracau dosa dia, Allah Taala hatta bala ibtalahum, Allah Taala wibala kepada orang tu gapoi bil huzni, dengan serabut. Ingat nah, kriak semua Faktino kriak. Amor tengok Faktino sekarang banyak kriak. Kriak buku apa? Kriak buku tak jangok. Eh? Yang Faktino yang kerja pakar. Yang amor berhati dunia sekarang. Faktino kerja pakar. Yang pertama jangok. Yang kedua makan. Yang ketiga tidur. Yang keempat jalan. Ni kerja Faktino akhir sama. Berjangok, makan, tidur, berjalan. Pikir hari-hari nak berjalan semata. Nak berjangok semata. Apabila kita dosa banyak, tak pisah buat dosa, Allah Ta'ala wui menyakit apa kita? Menyakit kriat, menyakit serabut. Tengoklah ni. Allah, dunia sekarang ni orang serabut mama. Oh, orang duk kriat. Kriat buku duit, kriat buku anak. Kriat lah. Anak tak apa, dia mahu serabut, dia mahu hantar kat mak. Mak tahu dah. Lah ni kita buka pondok ke? Demo wi anak kita fikirlah. Kita tanya, "Geno demo wi pon wi atak anak ngaji ngak mo?" Oh, serabut apa? Oh, lepas serabut ya lah, serabut mo lah pula. Jadi demo kita pondok sekali anak demo demo kita pondok buka buku lain. Nak wi lepas serabut. Pasti amo harus serabut nyemah ya babo dak baluti gitu. Kenapa? Lah ni kita wi kepada agama kita wi tulah. Kok dunia kita wi isi? Hai, kok kat agama kita wei tulah. Mama, mama pegang kucing dak? Pegang dak kucing mama? Pegang deh. Lek malam besok dengar dak kucing muntah, besok dengar dak? Bo, lek malam kucingnya mak takaknya muntah. Dak muntah lek malam kucing. Kita pun tengah malam ngepek nak kucing mak takaknya gila sung. Ku widah tulah tu. Hai? Geno kucing muntah tak payah kerana kucing muntah tu ke kerana kita we tu leh. Hei kucing mama, oh ya tak makan kula, ya makan isi caya kita lah. Kucing yang makan isi ya tak makan tu leh. Tapi kita we tu leh dia sampai muntah. Terang malam ni mama klik di rumah pak dia tu telah tukar, kita makan tu leh, kucing makan isi. Terang tengok biar muntah. Hei lo ni ke agama kita we tu leh. Kalau kau agama kau, tulai-tulai kau. Kalau semaya, pakai baju buruk, pergi semaya. Mudah-mudah ya. Oh, tengok nayuk kita pergi peracun. Saya baju cita je. Oh, saya baju tajam. Gosok mulai. Nak pergi peracun ni. Pergi semaya dia. Amo ingat pergi satu tempat. Pergi semaya pakai baju ceroboh. Kita lihat belakang tak ada kerja apa. Kena baju-baju ceroboh dia tu. Allahu Akbar. Ceroboh. Cuk raksa kuang pelopai kong muban. Puyaiban cuy naik halim. Kita we mudah-mudah karena kita tak kena harga. Malah dia amono ya harga sikit. Harga apa? Harga wedoso. Kena wedoso mama we. Kena waktu baik. Sebab Nabi kata orang dosa banyak, Allah Taala hatta lima perkara. Yang pertama, az-zambul kasir. Orang dosa banyak yang pertama gapo eh? Ialah tamna'ur rizqa. Rizki tu he kata. Kerja buka kedai tak laku. Wak gena-gena pun tak jadi. Hai? Hey?
Kenapa? Semua kok lama mama buka kedai, mama buka kedai, mama menego, mama jual, mama wak gapo. Geno we, orang tak masuk beli barang mok kuri. Kenapa? Tamna'ur rizqa bi asbabi zambi. Allah Taala berik rezeki ke kan? Karena mu dosa banyak. Habis tu nak menego we kaya, jangan buat dosa. Jangan banyak buat dosa. Satu panggil penyakit dosa. Yang kedua, orang banyak dosa ni gapo teh nak wiwe. Yang kedua tu gapo eh? Tamna usihata, Allah Taala beri lek sehat. Dok ngah sakit semata keke batuk. Keke ulure. Keke wose. Keke mospita. Kenapa tu? Dosa. Sakit semua kau lain. Sedang murih kau wah diri yalah weh. Murih kau kita sendiri. Mungkin kerana kita ada buat dosa. Orang dosa banyak, Allah Ta'ala berik kesehatan. Sehat tak mari sama kita. Dua, kalau mama nak wih rezeki muka, kena wih dosa tu baik. Kalau mama nak wih rezeki apa? Nak wih sehat, banyak kena wih dosa. Yang ketiga, Allah Ta'ala berik gapa bagi orang dosa. Yang ketiga, ialah bagi orang dosa banyak gapa? Alhammu, Allah hatta kesusahan. Kriyat. Mikir selabuk lah. Kriak semua-semua. Bulu kening apak semata tengok. Gena Yahweh demo. Kriak. Kriak seterik. Duk dengan kriak. Amkon cik-cuk lah orang panggil. Tak ada suka. Tak ada nampak serenak ramah. Supaya demo lah tak. Orang lagi patah ramah. Yang lagi patah kena menengung. Beli lucing so kena main kicau. Tak akan tak. Kenapa? Kriak. Yang terakhir sekali, orang dosa banyak tu tuhewi gapo? Allah Taala cabut gapo? Yarfa'ul barakata. Allah Taala cabut keberkatan tu baik. Duit banyak nak zakah tak leh. Gai ada nak semayan nak ibadat tak agak. Tuhan cabut. Karena kita dosa banyak. Cara we dosa tak payah. Ada tiga ya mama. Ambo nak pesan ah, tiga perkara ni kelewat aman. Gapo Nabi kata cara we dosa? Yang pertama ialah isbagul wudu fis sabarat, muammi asmaye dalam keadaan udara sejuk. Pia boleh buat ni. Udara dah sejuk, bangun ambil asmaye. Situlah gugur dosa kamu tu ke? Supaya daun kayu tubik daripada pang kayu. Wah, tubik. Ambil asmaye dalam keadaan waktu bersangat dah sejuk. Kalau nak wear dosa sungguh. Isbagul wudu fis sabara. Udara sejuk, kita segar. Bangun ambil asmaye. Allahu akbar. Cara nak wear dosa berat tu baik tak kita. Payah orang kita. Dalam asmaye ni amun nak seso mama ni. Le asmaye Allah Taala menyekat kita daripada penyakit amapak. Ingat molek. Kalau kita ambil asmaye, nak we lepas kita daripada penyakit amapak, ingat nah, masuk ambil asmaye tu ke, jangan terlupa. Serong air masuk ke hidung hati. Basuh tangan, sudah komo persiap, ambil air boleh tangan, serong masuk sikit ke hidung kita. Serong. Apa? Allah Ta'ala jaga penyakit amapak. Allah Ta'ala teher kita daripada penyakit amapak. Hubak yang duduk dalam asmaye. Hubak besar tu. Sampai tu istiqamah. Tiap-tiap kali ambil asmaye, jangan terlupa. Serong air nak yatik masuk ke hidung. Nak wear penyakit amapak. Pak kita, mama besar tak? Serong air ke hidung besar tak? Pihak serong-serong kohor sikit nak. Motes gelap boleh jelik sungguh lah. Nama tak mati lah datuk tu gedek serong air teruk berapa kali. Serong sikit-sikit. Ya ada hubak. Allah Ta'ala letak hubak dalam ambil asmaya tu. Isbagul wudu. Wai dosa tu baik. Oh, dia dosa tak ada sedap dok. Hei, dosa-dosa sama ibarat mudah-mudah. Supaya nyakit. Atas seorang ada menyakit wajah. Atas seorang ada menyakit wose. Atas seorang ada menyakit kecil mani. Atas seorang tu ada menyakit tu. Nak tanya. Luat apa boleh? Tak agak lah lu dah. Orang cek dia menyakit banyak tak agak. Nak kecek dengan orang malah. Nak tidur semata. Tak sewak pos lah. Kenapa? Menyakit banyak. Orang pun semacam tu. Dia dosa banyak. Ibadat tak agak nak buat lah lu dah. Ibadat ringan tak agak. Hei, nak tidur tu eh. Nak baca bismika Allahumma ahya wa amut. Tu pun nak kata tak boleh. Wasa berat. Wasa tak agak.
Kenapa? Dosa kita azanbu tamna'ul ibadati. Dosa tu ke ya beribadat kita. Nak ibadat tak ada orang dosa banyak. Ha, ingat ibadat nah? Orang dosa banyak. Habis tu semua ke orang? Kelik murid kita. Gena ni aku malas maya. Wapa ni aku malas baca Quran. Gena ni aku nak sedekah payah. Kenapa? Aku dosa banyak. Beki lek kita. So beki orang lain. Hatu Nabi kata ke, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Peksak oleh kamu sebelum daripada kamu dikena peksak. Nabi suruh kita cek kita, so cek orang. Palunia sekali cek orang lah. Tak ada beraduti. Nyo cek orang juga. Eh, mutahura meyah tu. Mutahura doloh ni. Mutahura mama tu. Dia cek orang. Ya tak bisa cek diri ya sendiri. Jangan cek orang ni. Sampai tu pisah we dosa. Gapo? Isbagul wudu fis sabara. Ambil asmaye daleka ada waktu yang bersangat tes jauh. Jangan malah. Kalau kita nak kepada kejayaan, jangan kita malah. Najmi asmaye. So, yang kedua pula. Cara nak we dosa tu baik bagi orang datang. Gapo? Naqlul aqdam ilal jamaah. Jakoh kaki untuk gismaya berjemaah. Jakoh kaki congok tu baik semaya berjemaah tu ke? Dok we gapo tu? Dok we dosa. Sampai poh kita dosa banyak. Nak tanya we, biasa jakoh kaki gi masjid dak? Dak. Aja. Hey, Abdullah ibn Maktum mata buta mama. Masa sahabat Abdullah ibnu Maktum mata buta. Ya mata buta. Pak rumah ya pula deh dekat dengan masjid. Rumah ya dekat masjid. Api Nabi royak atena, wahai Abdullah, jakoh ya kamu jakoh kaki mari semaya tu ke? Allah Taala cabut dosa kamu habis. Allah Taala tambah pula kepada kamu kebajikan. Abdullah ibnu Maktum pisah. Pisah apa? Ambil rumah dia ni ke? Giwak we jauh dengan masjid. Abdullah ibnu Maktum pisah ambil rumah dia. Hok dekat masjid, giwak jauh pada masjid. Kenapa? Dia nak ambil pala jakoh. Congok. Satu jakoh tu ke? 10 kebajikan. Satu jakoh tu ke? Allah Taala hapus 10 kejahatan. Dia pisah wak we jauh. Tapi ingatlah mama deh. Biar kita nak buat ibadat syaitan yang mula kagum. Tengok. Kau tak semaya, tak ingat kau pun. Masa kita tak semaya, tak ingat kau tu, tak ingat kau ni. Tapi bermula kita mari Allahu Akbar. Mula mari. Cokku duduk mana weh cokku? Aku pek kuku biar mek weh. Asyik suih mutu ku anak ku tek dia orang tu. Kau tak semaya, tak ingat. Amma nak buat sekali terosak ni. Nanti tali pun maktakak ni. Pia tak semaya, ya tak pukau. Dan kita mula Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tatuga Fatihah gi apa ikut dia. Assalamualaikum. Kita. Abdullah ibn Maktum. Nak ayat cerita Abdullah sikit kita kenal. Nak ayat kata bukan Allah Ta'ala ampun dosa Abdullah saja, bahkan Allah Ta'ala ampun dosa bagi isteri kita nanti. Maka Abdullah ibn Maktum piye je nak tubik semaya mama, ya mata buta. Nak tubik semaya nak gigi ya mata buta, tak ada orang nak bawa, tak ada orang nak pergi. Paya wak lah no? Ya ikat tali. Ya ambil tali ikat di tiang masjid Nabi, ya heret tali gitok umah dia umah yo. Nak oyak astara orang mata buta lagi demo nak jaga semaya berjemaah. Kita hok celak ni tu bertanya, "Wapo nak jaga jemaah tak leh?" Eh? Tak leh nak jaga tak leh. Tengok Abdullah supaya kita dengar cerita ni kan. Bawa pada kita gemar atik nak semaya berjemaah bagi orang datang. Nyo ambil tali ikat di tiang deh. Jalan ke mam? Pegang di tali nak pergi semaya ke? Ha, demo mata buta, tak ada orang pipai, ikat tali di tiang masjid, pegang. Kokop jalan. Dalam keadaan hidup jalan-jalan jakoh nak pergi ke masjid tu ke? Setenyo tolak. Ah, oh, kagok sungguh. Setenyo tolak. Kita tak ada setenyo tolak kali kita. Ngak kedatang ni kita berik dah. Kok kita? Demo ni setenyo tolak.
ikat tali berjalan cengak-cengak ni, syaitan korok geng gubah tungan. Lepoh Abdullah Imak tu nak pergi semaya tu, dia gebah. Bawa dia gebah pak tu ni, dia bangki ni, dia gelebah-gelebah-gelebah, dia paling kelek. Syaitan cahaya, syaitan sorok, oh tu berjaya lah, tak kena semaya lah, ku boleh lah. Syaitan muja ni. Syaitan suka hawa Abdullah tak lagi semaya. Ramalah kawan syaitan yang suka. Dia boleh power, dia boleh gaji. Syaitan dia boleh gaji ni. Apa dia tipu kita tak pergi semaya, dia boleh gaji lalu dah. Abdullah Imaktum klik. Bukan klik apa memang. Klik saling pakai lah. Ya klik saling. Ya malu eh. Kau nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan ke baju ke penuh dengan kabut, penuh dengan gapo. Klik paling. Pamit pakai baru. Boh, pak. Jalan pula. Pegang pula. Congok. Congok. Syaitan kata lah. Mari pula dah datuk ni. Kau nak tolak. Jalan-jalan-jalan pak nak sampai di tanggung masjid pak, setannya tolak pula dah gerbah, gerbah tungai. Bangun, bangun gerbah-gerbah-gerbah pak, paling pak congok-congok jalan klik. Setan kata no, cayo, jaya dah aku. Setannya tak wik kita semaya. Sampai tu motor mulai nak semaya, ya tak leh amun nak tanya orang sini soi. Jalan lagi bukit, jalan tepat kita pergi motor. Ngan jalan lagi sejik payah mana? Jawab yang walaik weh. Payah tempat motong ke payah tempat sejik? Payah tempat motong. Jalan dia ada gitu. Helu pula jalan pun. Nyogi perak. Sejik weh tengok. Tepi bapak, pelita cerah. Dah ada kipak ni. Sejik ada kipak ni tak? Ada deh. Lagi datang kipak ni dah tak? Tak ada. Duk lama mana? Ngan kipak-kipak ni dah. Ngan kipak-kipak ni dah ada. Duk mana? Allah lagi datang wajib. Tak perlu lagi dalam sista. Setahun lah. Lu pasak. Wey. No asal no mapuh aku ni. Kenapa? Syaitan yang tak jauh. Syaitan yang murah. Yang tak kita duduk lama. Kenapa? Duduk lama labor kita. Yang lebih labor dia. Gana-gana pun. Abdullah Imaktum jalan. Yang kedua ni memang. Tolak. Jalan kelek. Saling pakai ya. Mari pula. Tengok demo lawe ke tak lawe. Kita mari sejepak si parat. Aku tobak kopi otak kat ni. Tak mari pakai bila dah. Yang buat kita yang mudah mengaju. Abdullah dah. Paling kelek pula. Sudah paling klik pak jalan pula yang tiga. Yang tiga setan tolak pula. Klik saling pakaian. Mari pula. Siapa yang keempat setan tak boleh tolak. Bo Abdullah Ibnu apa? Abdullah Imam tu nak rebah. Setan tu lagi pergi. Setan tu lagi sambut. Takut rebah. Maka Abdullah tanya. Wahai orang muda. Pior kamu duk tolong ku ni hai. Orang tu jawab kata, aku bukan manusia. Aku adalah syaitan. Wahai Abdullah, memula-mula mari, akulah nak tolak. Yang kedua tu ke, aku pun tolak. Yang tiga mu nak rubah tu ke, aku pun tolak. Yang keempat baru nak rubah, aku tak jauhi mu rubah, aku nak pergi. Abdullah tanya, mu pergi apa? Aku pergi nak mu tak tolak pula. Hei Abdullah, dia tanya. Mu tahu kedok. Masa mu jalan mari, aku tolak mu ke. Mu klik, mu mari tu ke. Allah Ta'ala apa habis dosamu. Dosa hakmu tu yang apa habis. Tak ada apa sekarang. Yang kedua tu ke. Mu mari yang kedua. Aku tolak mu yang kedua. Mu klik. Mu saling pakai. Mu mari tu ke. Allah Ta'ala apa habis dosa anak isteri kamu. Hai? Habis anak dia. Pak nak tanya kita tu laki ya. Kita sebagaimana orang jatuh. Besok kedok semaya sunat untuk bini kita. Besok tak? Tak. Eh, bini kita letih dengan anak lah, letih dengan basuh baju lah, gaji duit tak wedah, tak apa dosa dia pula. Tok laki ni, kita ni, kerja apa dosa dia, tubik jakoh kaki, tubik semaya, apa dosa kita, ampun dosa anak isteri kita, tubik. Yang tiga, hai Abdullah, amu mari aku tolak, mu mari tu ke, ku tolak, mu mari pula tu ke, Allah Ta'ala apa habis dosa ahli Madinah, kerana mu sore. Payah ke apa gena mu tolak aku? Syaitan kata wa Abdullah, kalau ku tolak mu ya ke apa? Mu kelai, mu mari pula. Allah Ta'ala aku habis dosa anak, dosa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gena-gena ku tak jauhi apa dosa umat, ku tak jauhi mu gebah. Nak ayat gapo? Kau kita tu baik semaya. Allah Ta'ala buat dosa tu baik.
Papa setiap kita sekarang Allah rasa letih lah. Sini tak tahulah mu'amu ni ke weh. Banyak tiye lah dengan orang. Tok bilang ngata email tak ada kerja pun tak bikin tambah sejik ada orang tu. Sorak mata minggu kan. Hei jemaah sorak. Hei bapa kita rasa nak tambah sikit belah itu sikit. Tambah apa? Tambah sayak sikit. Okey tak ada. Dia gila buat pagal. Mu tak nak saya kautah. Nak buat pagal lah. Ada orang-orang yang gila ke anak jatuh. Gila ke anak jatuh. Dia nak ke anak jatuh. Bini dia perut besar, pak dia jatuh. Tak nak jatuh. Dia beli cuk bola lah. Tu baik ke anak tina. Tak rugi lagi dia baik anak tina. Kita pun semacam tu. Gapo nak kita nak weh? Nak weh hidup masjid kita. Gapo? Naklul akdam ilal jama'at. Jatuh kaki tu baik semaya. Teragok. Nak sekalinya orang muda. Allah, kita nak orang muda. Hei, lo ni hok lagi sejik ga. Hok ajak eh tak si. Belah lah. Seko-seko pulak po. Mari sorang-sorang mata yak maya di sini. Geno, pocik, aku kelabu. Darah naik patuh. Hok sore tu dia mau klik talia, tak klik lagi. Dua mu duk atahia, pernah geno pocik tak klik lagi. Bangun kada-kada wose ku karing tu. Lo ni kita wi masjid kan apa? Kita wi pada orang tua, orang muda. Orang muda tak ada. Nak buat balah mana? Cuba kita fikir kata gak. Nak buat balah mana wi orang muda boleh masuk masjid kata. Sebab sekarang nak kepada orang muda. Hei, tahan, cuba tengok tahan. Ya? Ada tak tahan tua-tua? Ada tak tahan tua-tua? Jangan rumah ngokok nak mampu. Ada tak? Tak ada. Tahan muda-muda gagah lah mata yak sina lah. Ha? Hei, orang ceramah sekarang muda-muda belakang. Baba Zu digelarkan akan buah hijau. Maulana Qaddafi digelarkan akan burung burung canik. Nah, Baba Ding kita digelarkan akan buah haji. Amor ni digelarkan akan burung hantu. Ha, nak royak kata muda-muda belakang. Tapi dah. Tapi alhamdulillah amo tengok teimek amo sat sini ke? Teimek kita. Allah nak tengok kuat lagi. Nak tengok muda lagi. Hanok pasal tu pisah me orang muda masuk kerja. Baru sedar. Ni ga fak kerja agama ga api he laku. Hei. Tak ada. Sabik pun amo perhati Amesan. Amesan biasa masuk makan lah kafe le Amesan. Allah segelah teh 40 kok. Segelah 40 kok memang penuh sok makan. Ha cuba tengok. Hei, segelah 40 kok kafe gila-gila gitu tamada yo. Tapi orang makan dah, makan banyak kenapa? Orang jual jangan. Tak ada orang jual le Amazon koyak kecil. Rake pohue. Sampai kita masuk mahal pun tak apa. We orang muda kerja ya sedap. Lalu nak tanya masyarakat kita orang muda kerja gapo hati? Tak ada sekarang bu. Orang muda kada dia mai terosak. Fak muda-muda. Hei zaman dulu amo ingat nah. Orang dulu kalau kita pergi hospital kita cek kata orang ada penyakit ni kalau royal saja. Orang kita pergi hospital ke tebuk tekok royal aku ni royal aku tu royal aku ni lo ni dah bukan royal hospital cuba tengok warung lah ni royal saja royal motor royal cabai eh royal bluetooth royal habis tu tubuh dia supaya orang penyakit nyakit apa nyakit imej budak ni tak kena kecek apa dah dia budak pandai main game pakai tak kena kecek nanti hoso ya. Yang budak lalu yang makin kan tentang kita lalu cik muda budak yang paling kita how cok baribu kita nanti tanya pula itu lepas tu cik muda gimana how tak ada pun makin ya lepas tu makin je jamai dulu kalau kecek sore orang gila mah. Kalau kecek sore orang gila lo ni budak warun kecek sore tak lagi oleh kedate dia sore dia ha wangan ha. Ha, dah si, dah si. Aku cakap kamu na, mengasi mal. Dok kacau sorge. Pak kalau kita tegur, pun tak kerti dah. Lah, ayah klep dia. Allah, ayah nak muna klep dia no. Okey, tak tahu. Tak boleh nak sorak po. Tak boleh. Nga orang muda lah ni. Nak buat balah mana weh. Kita nak buat orang muda. Kita lah ni tek demo habis lah mama. Oh. Hak tino tak kena kecek dah ni. Amo nak cek le kampung kita ni. Nak-nak pagi sekolah agama kita. Masuk mek anak muda kita pergi ngaji le sekolah eh. Apa teh kereta? Kampung kita apa teh kereta? Apa teh kereta kok ni aja ni?
tiga teh ketok lah muak payah nak pecungak dari gitu. Gaji kalau apa? Al-Islamiyah, Al-Imaniyah, Ad-Diniyah. Kalau agama tapi pelak ni pihak klik ngaji pak budak Ad-Diniyah, Al-Islamiyah, Al-Imaniyah. Mari sejak lah, mari lah. Tak ada duk mana tak tahu duk mana tak ada. Lah ni kita nak pelik orang muda pula, nak pisah ambil orang muda, orang gagah, orang kuat ni. We kerja agama, we baik kita pecah speaker sekali. Hai? Dunia sekarang dunia orang tua, okay? Cuba tengok best speaker sekarang. Speaker pak-pak taruh nak saling speaker ambil orang band nak mampu lagi. Allah, umur amur ni tahu tak pihak nak band? Umur amur sekarang muda orang patayata masuk Islam nak band buat amur. Hak sendiri tak ada. Baik pula pun punya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hana buat gitu. Kenapa? Kita tak pelik budak baru. Ni sebalik kampung kita ni. Kampung Pulau Mawo ni. Budak muda baru ramah tak? Ramah. Tapi pelik. PS maya-maya boleh maya apa ke? Heh? Budak baru ramah tak? Ramah. Tapi pelik. PS maya-maya tak ada baru weh. Ada. Kena kena pandang kata. Teku babo dalo. Masuk ke babo konok benda ramah. Ya mai. Ada hak orang muda tak ada. Kenapa? Kita tak pelik. Apa tu amun nak pesan nak tepat tu email tu bila tu kotik we pada we ngam makan gaji. Ya Allah, boleh gaji dah jamai dulu gaji tak ada. Lo ni gaji dah 1000 nak tu email tu bila 1000 tu kotik 1000. Hey, we ada pongas ke gapo buat budak baru tega napa ajak ambil budak baru kerja dalam masjid satu malam panggil we rumah tidur masjid boleh 10 orang. Gerak batal pisah tak dapat ambil kain putih apa awak semua banyak. Lepas tu panggil lah. Mari. Usalli gapa lah weh. Baca piye mano. Wak geno. Mayak lak tatai tak balas mano. Mayak tino tak beno. Kita kena ajar praktis di. Sebab tak ada dah sekarang. Sebab orang kare. Nga ugamu kita tak keliru ni. Nga ugamu orang tak seruh ni. Bila kita ambil ugamu. Piye mapo. Hei. Tapi terima ni amo puji. Sobat weh terima. Ya buka mengajar masjid. Tak ada orang mari. Ya semaya. Tak ada orang tubik. Tapi Allah. Boya tu mati. Nyogi semaya. Wih. Ya saya kau. Kenapa? Lo ni sekarang kita kena harga agama piye mati. Piye hidup tak kena. Piye hidup tak kena harga agama. Piye mati Allah pakak kena. Cuba tengok. Piye mati. Nak baca Quran. Allah pakak pergi baca lah. Weh. Fak kita tepi mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wahuwa ala piye mampu. Piye hidup tak baca-baca. Yang terus dekat. Piye hidup. So minta lah. Minta apa lah gege. Lagi minta piye hidup. Assalamualaikum. Pula dah. Sejik mana ni? Sejik nak tanya. Apa pula dah? Itu aku ingat tak? Jumpa aku apa payung. Tepui dua kot imun. Tak ingat kan? Apa pula dah? Dah tu imun duk sorak nak buat sayap. Sayap apa? Sayap sejik. Apa nak terbang dulu kan? Yang kata dia. Kok dah tu kau tak muak ni no? Mari mana? Oh tanya siapa kebok-bok dia. Ha, main dua kot. Aduh. Nak beli dua kot budak kakak nak berkecek. Tapi terap rati piye mati. Allah terap rati piye mati mama weh. Salah kita pergi semaya-maya tak ambil duit dia dah. Hamak kita. Karing, dalo, gena tak berah. Siapa tahu? Tak leh. Ah, ya lu berah kamu lah. Piye hidup jangan buat ni. Orang kita nak sedekah piye mati. Cuba tengok piye mati ke rati tu email tu bila tu khotik dia dapat sejik kan. Ya tak duit 500,000, 20,000 tak apa. Ponok tu mai pak. Ha, ponok anu ni. Ponok babo mang. Apa tu kata? Tujuh tu kata. Cabut duit nampak tak ke saya weh. Cok cok cok. 7,000 apa dah? Tak cukup koyak dah. Ha. Hani ponok ana ni? Ponok dalam. Apa tu kata? Pak tu kata. Cabut duit 4,000. Cok 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 tak saya. Geno tak saya. Jawab. Muka duit iya. Sedap tu email wila. Cok 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 cok. Oh bagi duit pokok bawah. Dah. Ya muka duit iya. Pakai nak uwi lah. Pia mati. Sekarang kita pergi kena harga agama. Pia mati. Pia hidup. Zasa duk suruh lah. Salah kita ajak semaya mata hijau.
Hei? Loh, kena tak tepik sejik. Kena Tuhan nak sejik kan? Ya, hotel dia. Kita besok sekali pergi ajak orang-orang. Loh, tak kena tak pergi sejik. Kena Tuhan nak sejik kan? Tak bolehlah. Kita kena jumpa orang hatik. Ah, aku jumpa orang bini. Ah, ya, kena dia. Kata Nabi mana jumpa orang bini. Tak ada lagi ni. Apa nak ya? Kita nak wikna harga agama masalah ni. Habis tu pisah kita ambil agama tak dapat. Jangan tahu agama. Ambil agama tak dalam rumah tangga kita. Nabi pesan tiga perkara. Okey mama. Hak Nabi duk royak. Nabi jamin. Tiga perkara amal pesan kepada mama dia. Dapa? Nabi kata salasatun dhaminun ala Allah. Tiga perkara ni Tuhan jamin. Ingat tarona Allah Taala jamin. Jamin setara mana? Kita kalau naik jamin sedap ada tak? Hei naik, eh kita nak buat tadika, duit tak ada. Dia kata, ah kalau saya, jamin, aku jamin sendiri. Sedap ada, kita sedap ada kalau naik kita jamin. Sedap ada tak? Hei setara naik kita jamin ni pun kita sedap ada tak? Ni Allah Ta'ala jamin sendiri. Salah satu, dominun, Allah. Tiga perkara yang Allah Ta'ala jamin. Hei jamin baik no mama. In asya kalau mu tak mati ke kafa bi rizkihi, aku mencukupi rizki kamu. Wa in mata kalau mu mati ke dakhala jannah, aku ambil kamu masuk syurga. Kita hidup kita nak dua ni, cukup rizki, mati masuk syurga. Dua kali ni ya kita nak. Tak ada nak hok lain kali. Hei hidup ada duit, mati kita masuk syurga. Hok iya kita takut hidup kaya tapi mati masuk neraka. Hok tu hok takut sekarang. Tapi Nabi jamin tiga perkara ni kalau mu amal deh, mu mati mu syurga. Kalau mu tak mati aku mencukupi rezeki. Tiga perkara man kelewat amal lah kalau dia nak. Nah, yang pertama gapo? Yang pertama gapo eh? Dakhala baitahu bisalamin, masuk rumah dengan bagi salam. Jangan malu, jangan malu. Aja bagi salam. Klik sapa rumah pak. Assalamualaikum. Aja bagi salam. Nabi kata siapa dia suka masuk rumah, suka bagi salam untuk masuk dalam rumah tu ke? Kafa bi rizqihi. Allah Taala mencukupi rezeki. Jangan serabut. Bak rezeki Musa bosai. Aku jamin sendiri. Pada tanya mama, babo kita klik sekali dah wisalah dah. Wisalah dah? Dah. Cak mutu pak cak. Woi. Oh. Bini tak rumah pun ya Allah juga. Buka kaka, buka pintu nak tepak. Wuh! Gapa! Gagang hijau lah rumah dia. Hayal lewat punya, papapapapapap, kejuk. Kita nak wis halal tak pandang. Hengo Nabi besar ke? Apabila kamu masuk rumah, jika tak ada orang ada sekalipun, sunatmu kata kena. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sunat bagi halal lagi. Tak ada soleh pun. Buka pintu pak. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kafa bi rizkihi. Rizki mungkin. Musa serabut. Musa bosan. Aku mencukupi. Payah ke tak payah Nabi kita ajar. Tapi nak tanya. Berapa orang boleh buat? Halai. Payahlah malu. Jadi jat setek panah. Setek kata. Mewis halai. Ada setengah tok laki. Bini nak juruf cekak tok laki. Di bodoh. Dogok. Tok laki kat rumah pak. Assalamualaikum. Memang Allah apa mau jadi berjuh. Panggil sepatu Allah ha? Ya tok laki gila. Borang nak berjuh. Ya jadi. Nampak? Ajar bagi salam. Ada yang mau nak cerita kan? Seorang tok laki pergi mengaji dengan seorang babo. Babo dah ajar ni. Cara muda-muda. Menurut widah mu dapat rezeki. Mu klik wisalam kepada isteri kamu. Ya tak biasa wisalam ya. Hari tu start untuk klik pocok mu tu. Pak. Assalamualaikum. Bini dia kata, pia pula dah boleh kita kherak. Juga orang dah boleh kherak. Dia boleh salih. Tok laki tak bisa beri beram. Eh, boleh salih ni. Allah. Amu wasa pelat juga. Tengok pak kita sekarang PPM nikah. Rapati dalam Facebook PPM nikah. Allah, tok laki. Pak mek tangi tak. Tak bini. Ada boleh tak? Boleh tak? Mula-mula nikah tu mek ramah lah. Tok laki ni. Mek tangi tak bini. Baca kerobot lah. Yeay. Bahawa gitu tahu dia tu sudah pak lah saya 14 hari atau 20 hari bukan tak tangan lah tangan tak kau tu lah
Mula-mula tu molek belaka. Hak sengoti nak. Nak ajar bagi salih. Teragak. Hengok. Kalau ambo tanya. Tanya apa dia deh. Nak tanya so. Wa ilmu sikit. Orang yang mati dah. Hei mama. Hak dah di kubur tu. Dia dah buat apa? Dia dah semaya tak? Orang yang kubur dah semaya tak? Orang dalam kubur dah baca Quran dah. Orang dalam kubur dah berzikir dah. Dah. Tapi ingatlah, hok mati dah sekalipun, ia dah ucap selamat kepada kita apabila kita wisale ke dia. Assalamualaikum. Ahli kubur yang katanya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalulah kita wisale seorang, ahli kubur ada 1,000,000, ahli kubur ada 100 orang. 100 orang tu ada tok wali, 1 orang tu tok guru, 1 orang tu ibu bapa, 100 orang. Nak tanya, kita kedebe tak kedebe weh. Orang nak wisalai kita wisalai seorang, orang bagi salai kita 100 orang. Labo ke tak labo. Sampai tu nak seorang apa? Ucap salai. Allah Ta'ala dah amal yang mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ajar bagi salai. Terawak mah kok. Terawak. Dia pun boleh tengok lah. Kata rezeki tu Allah Ta'ala bagilah rupa mana kita. Satu. Yang kedua, orang Nabi kita pesan, cara nak mudah dapat rezeki. Kalau mati, Allah Ta'ala mencukupkan rezeki. Kalau mu hidup, Allah Ta'ala mencukupkan rezeki. Kalau mu mati, Allah Ta'ala ambil kita masuk syurga. Gapa yang kedua? Yang kedua tak ada apa? Gapa? Ya dukhulu apa? Naqlul abdam ilal masajid. Jakoh kaki untuk gismai di masjid. Ada payah kerja Nabi kita koyak mudah semudah-mudah. Nak wei kita mudah berjaya. Naqlul aqdam ilal jama'ah, mudah kaki tu baik semaya. Kalau mu tak mati, kafa bi rizqihi. Kalau mu mati, dakhalal jannah, masuk syurga. Ada dah kerja hak mudah sekali. Jatuh kaki gi sejai. Ayah po. Hari tak gi. Khabar ana? Dua dah. Yang terakhir sekali mama. Gapo? Yakhruju ila sabilillah. Tubek ngaji. Allah mudah sekali ni. Orang belajar gi ngaji, tubek gi ngaji. Nabi royak ke? Huduru majlisil ilmi. Hadde ke majlis ilmu tu ke? Lebih baik daripada kamu afdala min salati alfi raka'atin. Lebih baik daripada kamu semaya 1,000 raka'at. Di ngaji saja tu ya. Lebih baik pada kita semaya 1,000 raka'at. Nak tanya fak kita weh. Rak kedak nak semaya 1,000 raka'at? Rak kedak? Sakata 1,000 lah. 2 raka'at pun mikir berat lah kita. 1,000 raka'at. Huduru majlisil ilmi. Muhaddir ke majlis ilmu. Reti tak reti. Pehe tak pehe. Nak boleh buat amal. Kau tak boleh buat amal lagi. Suku kira. Pahala dapat lah. Kau bro. Dapat pahala 1,000 raka'at bagi kita semaya. Habis tu amu harap. Harap kepada ahli kampung kita sini. Gapo? Belajar pisah untuk cari jalan ke labo. Dah cari jalan labo untuk kita nak berikan akan ke apa yang panggil kerugian kita selepas pada kita mati. Nak we kita berjaya, nak we kita selamat. Utama sekali nak selamat gapo? Nak selamat keluarga kita, nak selamat anak isteri kita. Sebab kipo? Kita ni kena jaga. Jangan jadi perangai haye we. Ada kucing haye duk baloh. Ni bukan hadis, bukan hadis Bukhari eh. Tak sip percaya apa tak apa ni. Kucing haye duk baloh. Kucing kata ni, Allah, kucing kata mu ni haye teruk sungguh mu. Busuk tai kamu. Kucing duk kata haye. Haye kata kena, wahai kucing, mu duk kata diku ni ke? Mu tahu ke dak aku ngam mu ni pia lebih. Kucing kata pia lebih, akulah lebih. Hai, mu lebih kok mana kucing? Haye tanya, kucing tanya, mu lebih kok mana? Mu tengok aku ni dia kata, tuai wak rumah diku. Ha, ya ada rumah haye we. Tuai wak basah ke dia halu mu. Tengok, huduh-huduh ku mu tuai wak rumah. Mu ni kucing rumah tak ada. Ah, dia kata kucing. Kucing kata kena, alah, hai, rumah hak tua aku duduk tu, rumah aku dah. Ah, kucing kata aku tu. Rumah hak tua aku duduk sekarang ni ke? Hak ku tu, ikut ku. Nak pergi dapur pun boleh. Ku nak tidur tak kata pun tak apa. Ikut ku nak pergi duduk di mana? Ah, eh? Ikut ku tak kata pun boleh tidur, tak gapa boleh. Mung. Mung so kata nak pergi duduk tak kata je. Lapan-lapan tangan, Muhammad tengah menyapu. Dia beku lagi. Haya kata ni, alah kucing.
mung tu setagot tu ya mung tu tapi mung ni bini sikit ya kucing bini saya gue ya mung tengok wah mung hayati no bini ku saja aku depe ya pulak dah ya bini banyak ya bini banyak ya kawe ad ibu ya lewah ya kata ya belakang bapak ya kata nah kucing kata klik mung ni bini banyak sungguh tapi tak cara kat anak. Nak tanya, bapak dia mana tak cara kat anak? Ada tak weh? Dak. Kau nak pukul lagi datang situ ya lawa. Oh eh au. Abi ini nak cara kat anak noh. Supo kita jugalah. Jangan jadi perangah ye gapo. Anak lama, anak gapo tapi tetap belo. Apa tu nak sai pada ibu bapa dia sini gapo? Belolah anak kita menuju kepada tadika. We kasih kepada tadika. Lepahlah kita rasa. We anak kita we perlu kepada tadika, insyaallah Allah tak akan hidup, Allah tak akan suburkan akan kejayaan kita. Nak kita gapo? Perlu di atas kita bentuk anak kita we kasih kepada mengaji tadika. Insyaallah nah Allah Ta'ala akan uka, akan ubah baik perangai akhlak anak kita sebagaimana akhlak yang mulia yang kena buh ugamu kepada anak kita sekarang. Tak ada jalan dah. Kalau kita lalui anak kita selamat, tak ambil ugamu buh, pakai siap selalu dah. Nak cari kejayaan, nak cari kemenangan, nak cari kebutungan, tidak ada. Kalau kita tak ambil pisau buh ugamu kepada anak kita pada hari ini. Nah, baik celah pada ini, amun nak buka masalah sikit dah. Telah pada ni kita akan buka masalah. Nah, maka sambil le daripada kita buka masalah malam ni, sambil le deh, sambil le daripada kita buka masalah tu di tempat kita ni ada dermuan khairat sikit kepada tadika kita. Jadi le sekolah, le ustazah ni ya ada juga mengadakan akan khairat. Nah, khairat ni ingat mama. Orang makan seumur tak berok nak tanya so. Makan rajin tapi berok dok sehat ke penyakit? Makan seumur tapi berok dok sehat ke penyakit? Jawab kata penyakit juga. Harta masuk lagi kita banyak-banyak terhadap rezeki ni ke. Dia kita tak tubik sedekah. Seolahnya kita tak tubik penuh. Makan banyak tak tubik, maka harta kita yang akan jadi penyakit. Maka malam ni kita belajar waktu tubik sikit. Nah, 10 kok, 20 kok harta kita. Sebab dalam sedekah Nabi jamin 3 kali. Yang pertama, tarfa'ul bala, Allah Ta'ala cabut bala. Yang kedua, tarfa'ul marad, Allah Ta'ala cabut penyakit. Yang ketiga, turidul amri, Allah Ta'ala panggilkan akan umur. Dalam sedekah ada panggil umur, dalam sedekah ada tolak bala, dalam sedekah pulaknya ialah membawa ke cabut penyakit tubik yang ada le badai kita. Sebab itu tiap-tiap kali mama nak sedekah boleh batin, boleh ting, boleh gapo, jangan telefon niat hati, ya Allah ya Tuhanku, buailah penyakit yang ada le badaiku ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, cabutlah bala yang ada le rumahku waktu baik. Niat masa ketika kita saat itu sedekah. Maka celah pada ni itu ada tak? Mana ting ada pakai ting ke pakai batin orang sini ni? Ting ke batin? Ha? Mana-mana budak ketik kerak tu jalan weh, jalan weh. Nah, mana budak hendak ketik kerak tu? Nah, boleh buat jalan lagi. Allah, masya-Allah mari malam ni weh. Ha, dia mau tanya gapo ni? Ha, sambil le kita baca masya-Allah, sambil le tu juga kita mengadakan akan khairat deh. Sambil le tu kita ada khairat sikit mana-mana. Mana forward thing, forward bate tu duduk mana weh? Ha, kita berjalan-jalan lah. Ha, kita berjalan sikit. Nah, jalan sikit weh. Nah, fokobati waktu itu duduk di mana. Baik, amun nak pergi pada masalah yang pertama nah, dia mau tanya pada malam ni. Dia mau tanya malam ni, apakah hukum? Hukum apa weh? Kalau-kalau, soal, apakah hukum kinyo kolo-kolo ora kapung tahok sapoh tak bertempat. Nah, tak bertempat, tak gapo, tak tahu tu tak. Nah, kalau tagi-tagi ni ah deh. Aha ni kulo dulu, bagaimana ko adab kita imam? Bagaimana ke adab kita imam terhadap mereka yang tidak datang ke masjid? Ah, tu deh. Bagaimana ke adab kita imam
nah, terhadap mereka yang tidak datang ke masjid. Ah, baik. Nak tanya kata Tok Imin ni eh. Nah, apabila makmum dia tak datang ke masjid ni eh. Bagaimana kau dia tanya ke adab? Nah, adab sebagaimana kita Tok Imin awak balas mano kepada orang yang tak datang ke masjid. Ah, ni pun susah juga ni deh. Baik. Nabi kata satu hadis. Nah, Nabi kata gini weh. Nabi katanya iza ra'aitum munkaran. Apabila kamu nampak benda kejahatan, falyughayyir biyadi mu'ubah dengan tangan. Fa illam yastati, maka jika kamu tak kuasa nak ubah dengan tangan, falyughayyir bilisani mu'ubah dengan lidah. Fa illam yastati, maka jika kamu tak kuasa nak ubah dengan lidah, falyughayyir biqalbihi mu'ubah dengan hati. Nak oyak katanya kerja edata ke masjid ni ke ini habwe di atas kita ushodah. Hijau teimen ni hijau gapoi, hijau panggil, hijau goyak, hijau nasihat, hijau goyak jalan. Demo nak mari tak se mari pak tu asa kita jangan redo. Neh? Manlah apa? Nabi kata apa? Hukum hekos dia kata ino. Sapo-sapo dia redo marradhiya bil maksiati maksiatun. Sapo-sapo redo dengan maksiat, maka maksiatlah bagi orang tu. Maka kerja teimen ni kerja apa wey? Kerja ajak dah, goyak dah, dia tak sepakal lagi, habis kerja. Kerja kita saya ad-doa, kerja doa. Bangun tengah-tengah malam kerja teimen eh, kena doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, capaklah hati anak makmum kami wisuka ke masjid. Ya Allah, ya Tuhan kami, capaklah hati anak makmum kami wisuka gerelo kepada masjid. Kena doa lah, tak lagi lah. Ada satu jalan, habis jalan dah kita. Pak orang lah ni kau tekeh, ya kau jadi, ya kau nak balah dengan kita. Ada satu jalan, kerja kita kerja doa. Ad-du'a muh, apa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa tu ke senjata bagi kita orang mukmin. Habis tu kerja teimen, ajak demo tak semari dah, jangan putus asa. Kita kerja apa pula? Kerja ad-du'a, kerja doa. Nah, so situ. So ni doi, dia katanya apakah hukum kita orang kampung ni tak hok sapah, tak bertempat. Nah, tak bertempat. Hmm, kok iya weh. Gini. Bak sapah ni kena ingat sikit mama deh. Nabi katanya khairun nas, sebaik-baik manusia. Manusia hok molek. Manusia hok nomor satu ni manusia mana eh? Jawab mai yang faun nas, mereka yang suka beri manfaat kepada manusia yang lain. Neh, hidup pe kita la darara wala dirar. Jadi kita hidup dunia sebagai jadi mudarat te orang tu jangan. Jangan we orang dok le kapo susah hati dengan kita. Pisah we kita jadi ketenangan orang. Neh, jangan kita jadi racun. Bahkan kita kena jadi penawar. We ada kita orang suka. Jangan ada kita orang sakit hati tu jangan. Kata tak hak sapah ni maklum ke an-nazafatu minal iman. Neh, barulah bersih ni setengah daripada iman. Orang dia iman kuat, dia iman molek, dia suka duduk dengan kebersihan rumah dia bersih. Nah, di dalam rumah pebersih, luar rumah pebersih. An-nazafah, nak kepada kebersihan. Maka sapah ni dia kena tahak, we kena tepat dia. Orang tua dulu ibarat, orang tua dulu ibarat kata kena, ibarat katanya kalau kita we upeh ye, kena we upeh ye, we kena cara. Tapi kalau kita ambil upeh, kita lepah. Kita we juga, tapi kita we lah rupa lepah. Nak tanya, haye makan ke haye lari? Kita ambil berah ke? Gerah. Krrrr. Krrrr. Goya dekat kita, kita ambil upeh, kita lepah ke tu. Nak tanya, haye tu masuk makan ke haye tu lari? Haye lari. Cara we upeh ke haye pun kena mengaji weh. Krrrr. Kena ambil koko, lepah, lepah, lepah gitu. Juga sapoh yang ada di kampung kita, mesti kita kena tak, we kena pada tepat. Ya gapo-gapo, ya nak pada tepat. Hei, apa nak ibarat so mama? Ya ni, ya gi berok. Ya jalan-jalan masuk di kebun tu ime. Kita misalnya, ya jalan-jalan sakit perut, masuk di kebun tu ime. Masa nak berok. Dia pun itah kanan, itah kiri, itah hulu, itah hilir, orang tak ada. Selok berah, berok situ.
Yo berok pom 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 pom. Tu ime mari we. Dalek ke ari yo berok tu ime mari. Congok congok congok. Pak jumpa dengan dia. Ambo nak tanya mama. Pio lagi we. Tu ime lagi ke hok berok tu lagi. Hai pio lagi. Tu ime lagi ke hok berok lagi. Hai ayo pio lagi ayo. Tu ime lagi ke hok berok lagi. Tu ime tak lagi ya kembung yo. Tu ime tak kena lagi ya kembung ni yo. Ya dalam amun dok berok. Hok berok tulah lagi ngatai-tai. Kenapa? Yo berok tak kena tepat. Hok lagi tu ime, hok lagi orang okay, berok. Tu ime tak kena lagi. Tu ime dok cakung ana tegilo ni bengsu. Hok berok teng ngatai-tai. Tapi amun nak misal so. Yo tiji nak berok nak jame sejet. Ada orang seorang yang masuk sejet pak, yang masuk jamis sejet, dia dah berok. Tapi dia terlupa selok pintu. Dia berok di jamis sejet, tapi dia terlupa selok pintu. Lepas tu terima pergi buka. Terima nak berok juga, okay? Saya kena berok. Dia buka, bah! Pia lagi, weh! Terima lagi, kita berok dah lagi. Pia lagi? Hak ni tak nak terima. Oh, lagi, oh! Buka ni. Hak berok tak ada yang bengok semua. Kita tengok aku berok, dia kata. Apa nak ya? Ya wak popo kena pada tepat. Ya nak pada tepat. Hei, sebab bagi itu memang. Kalau royak lah kedatang, orang tak takut. Kita dah lah kedatang, royak bagi itu. Hei, hatu situ lu, hatu mak kopi, mata ya belalo. Ramu ya seru. Orang tak takut kan apa? Bukan tepat dia. Gila royak bagi itu lah kedatang. Tadi. Terang, royak bagi itu. Tak selah kubur, piyam ngorek. Terang. Gede tak selah kubur PM ngorek kecek buku tu di belum mau naik sekolah. Kenapa? Ya tepat dia juga kecek ugamu ni ke. Ya kena kecek tepat dia. Kecek le masjid, kecek le halaman tadika, kecek tepat dia. Bau ada ghairah, bau kita ada kegemaran. Napa dan eh? Ha tu. Allah masya-Allah pun tak beriknya mari tak ada berada reti. Ha ya tanya wei, setara mana pula? Setara mana? Ha, bak tulis amo nak baca tu demo tulis dulu ni kena tak kena demo kira sendiri dah. Ya tanya ini. Hey, setara mano palo? Palo ni kok yo gigi dulu. Setara mano palo isteri yang rela kepada suami ni kah 2 3. Setara mano pul? Ba, setara mano palo. Allah, yo nak ke palo. Tapi yo tulis palo. Setara mano palo. Ya nak tulis pahlo, ya kena tulis fa, ha besar, patu lam, patu alif. Nah, setara mano pahlo isteri yang rela kepada suami nikah 2 3. Ah. Ha, dia mau tanya nak tahu ke ada dua amal dah ni weh. Ha, ya ramak mudah beberapa kali. Nah, kita orang yatim punya ni wak bisalah sangat. Ambo besok sekali wak bisa ngak reti nak emo. Kita klik tengah malam ke? Kita klik tengah malam. Kita tak elok. Buka pintu gerah masuk pak dia dah. Masuk nak masuk dalam. Ya le dapat wak muka masak kita. Fonsai kita. Kita pun serah paling ke dia. Kita kata, "Munyi wak ini ke kubi dua." Ah kita hatai tangan kita. Kita pun ada cara. "Munyi wak muka masak ini ke kubi dua ke?" Ya sengah paling kita. Ya kata no, mu tu pemujo kuno. Masa no tak muka tak kena weh kita ni weh. Ya dia berasih ke dia tak kata laku sangat. Dia mau nak kita ni pun satu utang lah. Dia kena oleh kira mari tu. Nampak mana? Maka nak tanya weh. Pala apa? Sebut pada mata dia orang tino mano yang dia jong kepada suami dia bini dua, bini tiga ni ke? Orang tino ni akan boleh bawa payumah dan syurga. Aduh, kena buat. Kita goyak gitu bini kita. Bini kata yang tino, tak apa aku nak pakai payung tamada. Yo. Ada nak naik ni payumah tu. Omoh. Tengok mano sangat. Baik. Masya Allah bin dua sikit dah. Payah juga nak kecek bab bin dua ni pun. Nabi kena berlaku eh. Gini. Masya Allah asalnya hukum bin dua ni yang mari ikut mana? Oh, dia mahu pergi ni sunnah. Ha, bin dua ni sunnah Nabi. Ada yang sedar. Kenapa bin dua ni? Sunnah. Banyak berjuluh. Bini kata, Pak, sejik tak ada lagi. Anak sunnah tu besar eh.
Nak ayak we asab bini dua ni kerana apa? Nabi kita ni ya bini banyak kerana apa? Natijah asab bini ni oleh kerana nak jagakan akan orang widok di atas garis seunggamu. Orang tino ramah ke? Orang tino ya ime nipih? Orang tino ya ime tak rok? Mujuk ada suami tulung ya main duk piping. Orang jaten tulung duk piping. Orang tino mau kita panggil. Tiba-tiba kalau kita halak orang tino ni tidak ada belakang ni ke? Ah, serinya weh, dia ku halak ke dia nama tubik pada garis seugamu. Takut tubik pada keluar garis seugamu. Ya orang tino yang mudah berubah. Mula-mula ya jadi bini tok babo. Allah, katuk sekat ni muka bini tok babo ke mula-mula. Heh, katuk ngapo? Babo mati. Nyogi boleh kutuk nebe. Ada lah cik babo teh baju korang ya tu. Ya mudah tukar. Botok nebe mati nyoh boleh pula kepada orang lawa. Ha katuk lah pula. Dah digitu. Heh? Orang dakwah mati. Nyogi boleh kepada ustaz. Ha, pesan dia pula dah. Lalu itulah Islam takut helok. Dalah ni takut gosok gi. Ginilah syarat dibenarkan akan bining. Kenapa? Nak tulis heret dia widuk pada garis seugamu. Nak tanya kita sekarang. Kita bining sekarang. Garis seugamu ke garis senapsu? Dua tu ya. Yang kita bini sekarang bukan garis seugamu. Bukan tu nak belah dia. Ya, we yaduk ugamu. Dok. Untuk nak puja nafsu. Sebab apa? Hak sorang ni pun kelubung tak lekat. Lagi mana sorang ni pula dah. Hak sorang tu pun semayang tak cukup. Masa kau ni pula dah. Nampak dah? Orang binua ni. Bini untuk ugamu. Tolak. Asal tolak. Nabi kata apa? Abghadul halali ilallah at-talaq. Sebenar halal tapi Allah Ta'ala marah. Benar halal tapi Tuhan marah. Kenapa? At-talaqun talak. Talak tu benar halal tapi Tuhan marah. Asal talak bukan talak buku lah. Eh? Talak buku kenapa? Talak oleh kerana retina tak saya masuk negara seugamu. Ya, mungkin tudung katik dia, mungkin pekuk katik dia. Tak saya, mungkin semaya katik dia. Tak mau. Ha, boleh talak. Lah ni tak bukan buku tu kita tolak lah ni kita tolak buku lah. Hey. Mana duit ikut tak payah aku lapar ni kena kena. Tak ada tolak mu. Ha, ini tolak buku duit sekali. Dapat tak nah? Kau itu nak tanya weh. Orang tino ni setara mana dia dia pahala yang dia rela kepada orang jatuh bini. Sebab tu nah, kerja bini, kerja gapo ni kerja orang jatuh. Nah, orang tino tak boleh nak buat ikat janji tak boleh. Ada kat retina berabaya binua. Bel, bel kena cerah dengan orang ini. Tak cerah, apa tak jauh. Dosa tu retina. Giduk raga di atas penuh halal bagi dia. Tak boleh. Tak boleh. Kita retina ni kena gapo? Orang jatuh ni sebagaimana gapo Nabi kata. Ada satu ketika. Nah, masa Nabi ke dulu. Ada siapa dia? Ada orang panggil Arab Badawi. Arab Balawi yang masuk jumpa Nabi, ya tayarah, hey Muhammad, adakah engkau rasul? Nabi kata ya. Mana dalil katamu rasul? Nabi kata menggoyak pada Fatama hok mampu jalan terus aku. Goyak dia kata aku bagi salah, so Fatama tu jalan mari cariku. Arab Balawi goyak Fatamanya gi goyak sungguh dia tu pun betul sungguh. Kalau kita mikir juga ah. Ne? Arab Balawi ni betul ke panggil Arab Cenebot? Digoyak pada Fatama. Wahai Fatama, Muhammad ke salah ke mung, payo suruh mung ke jalan tempat dia. Fatama tu kata kan oleh sejarah. Ibu masuk weh. Teletik setengah kok dia weh. Lupa yak belana tanya di dia. Ini masuk lupa mulut embo ni. Nah, tak apa. Hei, Fatama. Ros Nabi Muhammad, Muhammad yang mengaku kata ia jadi rasul, ya ke salah ke mung, ya semua mung jalan ke tempat dia. Serta ya mama, pertama tu buat waalaikumussalam. Cukup, cukup, cukup. Jalan ke jumpa Nabi. Yahudi dengar bayangkan tu. Ngakak Yahudi masuk dalam semua rasul.
Yahud apa Yahudi pula. Arab Badawi tu nak masuk sembah Nabi. Nabi kata jangan-jangan. Bukan hak bagi manusia nak sembah manusia. Kalulah boleh manusia sembah manusia. Nasdaya aku nak suruh seorang isteri nak suruh pagar-pagar bagi segala isteri suruh apa sembahkan akan suami dia. Kalulah makhluk sama makhluk boleh sujud mungku, aku wajib nak suruh orang tino sebagaimana isteri sujudkan akan kaki suami. Tapi nak sujud tak boleh. Apa nak ayat? Orang Latino kena redha saya. Mardatillah. Kena redha di atas perbuatan abang kita. Redha tok laki itulah syurga bagi kita. Maruah tok laki itulah dengan kau bagi kita. Dan itu kan? Anak ni nak dapat syurga Allah. Nak dapat redha Allah seorang anak di atas redha dua ibu bapa dia. Seorang suami, seorang isteri nak dapat redha Allah kena dapat redha bagi suami. Wis suami suka hati dengan dia. Wis suami gembira dengan dia. Orang tiru ni seolah boleh buka satu pintu syurga bagi dia. Apa itu nak sebesar nak di redha tu, nak wis sabar wis boleh. Ha, tu deh. Halah payah belaka itulah nak ayat terlebih ya boleh boleh pergi payung mah di dalam syurga. Apa maksud boleh pergi payung mah yakni ahli syurga lah nak bayaknya orang yang serah kepada isteri bin wa gapo tu ke soal orang ni ke ahli syurga bagi dia. Tapi gak ha deh. Ha payah okey saat ni yo bin wa ana misa asa weh nak bin wa sangat teras sikit pada teh. Hai, ya ni ya bilu. Boyo bilu apa ya bini ya, ya tidak tengah, bini muda nak kanan, bini tua nak kiri. Gaya tamanda ya pandai ni, nak bini sangat. Maka ada tidak tidur tengah. Bini muda nak kanan, bini tua nak kiri, tidur sekali. Besbetah ya, bini muda tanya, "Abek, banyak gerah?" Bini tua pun tak ada dengar lagi nak klik, "Pak, klik pak pola keramat." Abah, gapo? Abah kasih mano? Among di YouTube. Bini muda dia, bini tua. Amo nak tanya kau demo tok laki nak tidur tengah. Demo nak jawab abah mano? Tak mau hui bini muda mure, tak mau bini tua mure. Nak jawab ano? Hati iman nak jawab ano? Nak bini sangat. Nak jawab lah ano? Tak mau hui bini mure, tak mau bini tua mure. Nak jawab ano? Ha? Jawab hok ni boleh pilih ano? Ha? Terus tengok. Amuk. Nak jawab ini? Ha, pi mana jawab lagi? Ha, pi ime kata Allah, ayah apa? Jawab ini oi. Jawab kata kasih kedua. Kalau kita jawab kata kasih kedua, nescaya telinga hok te ime hadak ko tuso. Telinga leki hadak ko niso jadi panjang sebelah. Tak jauh faktino yo tak jauh yo nak benih. Orang tino perang perangnya dia nak bening kena kuno meniku. Apa nak? Panah jawab ini. Tak payah nak ajar demo sore, tak mau minum dua mungkin, tak mau minum tua mungkin tak payah. Tidur lek malam pak, katuk lito gelak lepas kita katuk lito gelak lemak pak. Bawa gelak pak ni kita jangan terlupa. Kita ambil tangan kita dengan kaki kita ni peluk bini muda. Kita peluk sikit. Kapak cik kita peluk. Jangan terlupa pala kita ni iling sikit wi kepada bini tua. Nak kok demo tak gamak mu wak misal ni bini tua ni 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 muda ni. Amo dakak ni pak pala amo gi kotor. Tangan dak kak bini muda. Kaki dak takut bini muda, pi pala amo dak kok ning. Mulut kata no. Ku kasih kok mulah gi ngaya tu. Lah cok ke buk ni kusogen. Bini muda tak mungkin. Bini muda kata no. Ndak bahau itu. Hei, tengok kaki dengan tangan ya, peluk ku tak ada berada beti. Ada muluk ya we kepada bini tua. Kita pun sekarang pun semacam tu. Hati ni muluk goyak kasih kepada agama. Muluk goyak kasih kepada agama. Suka dengan agama, gembira dengan agama. Harta kita, rai kita habis ke mana weh? Habis ke dunia, muluk tak ada. Yang atas kasih ke dunia. Muluk tak ada, yang kasih ke dunia. Tapi perbuatan kita ke dunia belakang. Dunia nak berapa ribu, boleh wih. Dunia nak 10,000, boleh wih. Dunia nak banyak anak, boleh wih. Akhirat nak kita sehari 5 minit, ya boleh wih apa orang. Okay? Eh?
Tak boleh weh. Kenapa? Sekarang ibarat muda-muda bini tua dengan bini muda balah tu lah. Dunia ibarat bini muda, akhirat tu ibarat bini tua sekali. Habis tu, nah, nak weh kepada mama dia ke apa? Reda lah kalau abis kita nak bini pun kita jauh lah. Dia nak pergi buat pebatu sangat mau. Ha, tu nah. Allah, cukup dah nah. Cukup dah nah. Masa begitu deh. Alhamdulillah, malam ni kita ada banyak lagi. Ada nak mop, kawan-kawan, ada cing rangwan. Apa namu? Rangwan duk mana weh? Duk mana rangwan? Duk buah tu? Eh? Duk lebih lelai. Cuba boleh waktu baik rangwan boleh lebih duk gerai lebih. Nanyo, yo pia semayin, wisdak sekali deh. Pia doa, sedak. Kalau hidup lama tu baik, malah kita nak doa. Ila hadratin Nabi. Masa malah tengok kita doa, orang panggil fok doa ni, doa siji. Kena tak ramai doa siti. Tengok mula-mula pergi. Okay? Hidayah tak ada. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula. Setelah bunyi pinggir dapur ni ketang-ketang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Lepas tu mula rasuk tu baik. Rasuk tu baik. La ilaha illallah. La ilaha. Lepas tu baik-baik. La. Bawa cukup balik. La. Ya dia lah. Cepat sikit. Nah, betul kena tak rangwan dapat we gerel lah, we mama dia gerel. Baik. Nah, malam ni mana yo dak rangwan gapo, wak cincuk gapo, kupon gapo. Semoga-moga mama hak dia mari malam ni Allah Taala akak. Nah, akak dosa tu baik, akak apa ni? Akak ke uzurre tu baik. Allah Taala akan ke kebenar tak mau nak tubik dari kampung kita. Semoga Allah Taala cucukkan akan rahmat, cucukkan akan keberkatan. Semoga ngah babo dia naik topik kita, to email kita, to bilang, to nembek obat to semua. Allah Taala panyekan akan omo, Allah Taala sehatkan akan badan. Serta perlunya Allah Taala bagikan zuriat dari kampung kita menjadi alim ulama wi banyak sekali nah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت ونا الرسل فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آمين كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدادنا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.